Halo Mamski, Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku Tiba-tiba Masak. Kali ini aku akan masak menu dari ayam kampung nih. Menu ini sebenarnya simple, cuman masaknya agak lama aja sih. Tapi rasanya dijamin enak banget ini. Ada gurihnya, manis, pedesnya, semuanya ngeblend jadi satu di mulut. Apalagi kita pakai bahan yang emang dasarnya udah enak ya. Ayam kampung bumbu rendang. Yuk kita langsung aja ke bahan dan cara buatnya. Oke, yang jelas kita harus ada ayam kampung ya sebagai main course-nya. Ini ayam kampungnya sudah aku presto, jadi udah siap diolah. Lalu ada santan kental dari setengah butir kelapa. Dan ini untuk bumbu halusnya, ada cabai merah besar, bawang putih, bawang merah, daun salam, daun jeruk, lengkuas, jahe, kunyit, serai, dan 3 butir kemiri. Kemirinya ini sudah aku sangrai ya. Oke, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama aku akan menghaluskan kemiri, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan cabai merah besar. Oh ya, untuk detail takarannya nanti aku sematkan di description box. Kalau sudah halus, hasilnya seperti ini. Langsung aja bumbunya ini aku tumis. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak. Kita kasih minyaknya untuk menumis agak banyak ya Mamski, supaya bumbunya itu matang sempurna dan hasil masakannya jadi enak. Oke, ini aku tumis dulu sebentar sampai kadar airnya berkurang. Kemudian masukkan serai, ini sudah digeprek. Lengkuas juga sudah digeprek. Daun salam dan juga daun jeruk. Oke, lanjut lagi menumisnya sampai bumbunya ini harum dan matang. Kunci dari semua masakan itu sebenarnya ada di bumbu ya Mamski. Jadi kalau kita masak pakai bumbu halus kayak gini, itu bumbunya harus kita pastikan matang dulu, harus tanak, baru bisa kita masukkan bahan lainnya. Ciri dari bumbu yang sudah matang adalah bumbunya itu sudah berubah warna menjadi lebih gelap, kemudian aromanya itu udah keluar ya, harum banget, dan antara minyak dan bumbunya sudah terpisah. Nah, seperti ini Mamski. Oke, kalau bumbu sudah matang, selanjutnya aku masukkan ayamnya. Ayamnya ini sudah aku presto ya selama 30 menit. Untuk ayam kampung aku pakai yang ukuran kecil aja, sekitar 800 gram. Potong-potong sesuai selera, lalu di presto. Untuk campuran prestonya aku hanya pakai daun salam dan sedikit garam aja. Oh ya, untuk hati ayam aku nggak ikutin presto ya Mamski, karena hati ayam kampung lebih cepat matang dibandingkan daging ayamnya. Jadi hati ayam kampungnya itu aku gabung di saat pencampuran bumbu yang seperti ini. Oke, ini ayam dan bumbunya aku ratakan dulu, kemudian masukkan santan kentalnya. Kalau nggak ada kelapa, Mamski bisa juga pakai santan instan sebanyak 65 ml atau 1 saset ya. Tapi tentu aja rasanya nggak sama kalau kita pakai santan dari kelapa segar. Santan sudah masuk, kita sering-sering aduk dan tunggu sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kita bisa seasoning. Kasih garam, lalu penyedap rasa. Penyedap rasanya bebas ya, kayak micin, kaldu jamur, asako, whatever lah ya. Terus kasih juga lada bubuk sedikit, gula merah, ini supaya warnanya lebih gelap dan juga rasanya lebih enak. Dan yang terakhir, gula pasir. Oke, ini tinggal diaduk lagi aja dan tunggu sampai kadar airnya tinggal sedikit banget. Nah, kira-kira 15 menit masakan kita akan jadi seperti ini Mamski. Kadar airnya udah jauh berkurang ya, ini sekitar 20%-an aja. Kalau Mamski lebih suka yang nyemek-nyemek seperti ini langsung dimatikan aja apinya. Tapi kalau Mamski lebih suka yang lebih kering lagi, itu dilanjutin aja masaknya sekitar 10 menitan. Nah, karena aku lebih suka yang kering, jadi aku lanjutin lagi masaknya, hasilnya seperti ini. Nah, warnanya jadi lebih gelap ya Mamski. Ini harum banget. Jangan lupa tes rasa sebelum dimatikan api. Alhamdulillah, ayam kampung bumbu rendangnya udah jadi. Nah, ini dia. Jadi karena aku lebih suka yang kering seperti ini Mamski, ayamnya jadi lebih gelap ya, seperti rendang. Ini sih sebenarnya bukan rendang. Nah, kalau rendang itu masaknya jauh lebih lama. Kalau ini sih cuma sebentar aja, tapi rasanya nggak kalah sama rendang loh Mamski. Oh ya, ayam kampung bisa diganti juga dengan ayam negeri atau daging sapi ya. Disesuaikan aja sama stok bahan makanan yang ada di rumah.
Tuh, ini dia. So yummy. Sekarang aku langsung aja mau cobain makan pakai nasi putih hangat. Seperti biasa, aku akan ambil bagian sayapnya karena itu adalah chicken part yang paling aku suka. Nah, ini dia ayamnya, Mamski. Kita bisa lihat ya, bumbunya tuh meresap sampai ke dalamnya tuh. Sampai ke dalam-dalam tulangnya ini, Mamski. Oke, aku udah dapet daging ayamnya. Terus aku uwel-uwel aja pakai nasi ya, kayak gini. Bismillah. Rasanya enak banget, Masya Allah. Gurih, pedes, manis, asin. Enak banget ini, mantul. Bumbunya bukan hanya meresap sampai ke dalam, Mamski, tapi sampai ke tulang. Nah, ini dia, benar-benar gurih banget ya. Oh ya, aku saranin untuk ngasih garam gulanya. Itu jangan ragu-ragu ya, Mamski. Harus berani, supaya bumbunya nanti juga berani, enak dan gurih. Kayaknya nggak berhenti makan ini. Menu ini enak banget, kayaknya juga nggak susah. Rasanya mirip banget rendang, tapi masaknya nggak pakai lama. Jadi menu ini wajib banget dicoba di rumah ya, karena bikinnya simple dan rasanya enak banget. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, wassalamualaikum.